Rizky Billar mengaku kerap mendapat pengalaman tidak menyenangkan saat pertama kali terjun ke dunia hiburan. Suami Lesti Kejora itu sudah biasa menerima penolakan saat casting. Namun ayah satu anak ini tak menjelaskan secara rinci kapan kejadian tak menyenangkan itu dialami. Dia tak menyebut pula casting untuk program apa. Aku pernah pas lagi casting yang cuma formalitas, seolah-olah ngerekod padahal dia nggak ngerekod, tutur Rizky Billar. Ih tega banget kamu, udah mati-matian acting dong, kata Titi Kamal. Melihat ada yang janggal, Rizky Billar berpikir casting yang dilakukan hanya formalitas belaka. Ia yakin mereka sebenarnya sudah memiliki kandidatnya. Iya, ya udah. Akhir dari situ aku menyadari kalau ini castingnya cuma formalitas doang. Sebenarnya udah ada kandidat-kandidatnya, kata Rizky Billar. Udah ada yang bakal kepilih gitu. Jangan-jangan insecure kali casting direktornya melihat kamu. Ah, ini kayaknya bakal dipilih produsernya. Ya udah deh, gak gue record gitu, kata Titi Kamal. Enggak juga, dulu kan ya siapalah aku, kata Rizky Billar. Meski pernah ditolak berkali-kali saat casting, kini Rizky Billar telah membuktikan kesuksesannya. Ia bahkan memutuskan meninggalkan hartanya untuk memulai dari nol saat menikahi Lesti. Rizky Billar membuat pernyataan mengejutkan terkait kondisi finansialnya saat baru menikah dengan Lesti. Dia mengaku seluruh harta kekayaan ditinggalkan dan diberikan kepada kedua orang tuanya. Itu mobil satu-satunya harta yang kami bawa saat kami menikah, karena kita memang ninggalin harta masing-masing, kata Rizky Billar. Bukan hanya Billar, Lesti Kejora juga bersikap demikian. Semua harta kekayaannya diberikan ke orang tua dan mereka tinggal mengontrak di apartemen. Dia kasih rumahnya ke orang tua, aku pun kasih rumah ke orang tua, imbuh Rizky Billar. Saat memutuskan menikah dengan Lesti, artis kelahiran 12 Juli 1995 memulai hidupnya dari awal lagi. Kita benar-benar dari awal nol banget, kita ngontrak di apartemen, ucapnya. Ikhlas seluruh asetnya diberikan ke orang tua. Rizky Billar sangat bersyukur karena kebanjiran rezeki usai menikah. Alhamdulillah. Intinya jangan pernah takut memulai pernikahan karena ibadah. Apalagi dalam pernikahan sudah dijanjikan sama Tuhan ada rezeki anak setelah menikah, tutur Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami doakan semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah.